Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Said Abil di video kali ini. Dan di malam Jumat kali ini saya bakalan ngemainin mod DOM yang berceritakan pengabdi setan ya teman-teman ya. Nah di sini langsung saja kita apply untuk misinya teman-teman atau ceritanya teman-teman. Pengabdi setan part 1. Oke. Aduh, dipanggil ke kantor lagi, ada apaan sih kata. Oh, kita jadi polisi di sini ya teman-teman ya. Ke kantor polisi. Oke, kita ke kantor polisi dan memakai mobil polisi ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke tanda merah teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa di like ya teman-teman ya. Dan cerita ini ada 4 part teman-teman. Jika video ini tembus 10 like saja, oke, 10 like saja ya teman-teman ya. Jika tembus 10 like saja, bakalan saya lanjuti untuk part-part selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, di sini langsung saja kita pergi ke tanda merah teman-teman, atau ke kantor polisi tadi ya katanya ya. Kita ke kantor polisi, oke, udah deket teman-teman. Hati-hati cuy. Oke. Apakah kita perlu masuk ke kantor polisi tersebut? Woi, di mana sih? Oh ini. Halo Pak. Ada apa Pak? Panggil saya. Oke teman-teman. Begini, telah terjadi ritual mistis yang terjadi di desa sebelah. Jadi saya minta Sersan John untuk menyelidiki. Jadi sudah dapat info dan paham lah. Cepat kali cuy. Siapa? Oke, kita ke desa ya tentunya. Desa mana? Oh, desa situ. Ikuti karakter dan menuju ke desa tersebut. Ini jadi teksnya, durasi teksnya terlalu cepat ya tentunya. Saya tidak bisa membacanya dengan perlahan. Jadi membacanya harus dengan cepat teman-teman. Aduh. Nah di sini kita pasang serunya saja teman-teman. Biar mereka pada minggiran semua cuy. Kita pergi ke desa ya tentunya. Aduh ini agak ngelek ya, ngelek-ngelek gimana gitu ya. Oke, kita hati-hati. Skill menyetir, nambah skillnya cuy. Wih, ada banaspati cuy. Wah gila cuy, banaspati cuy. Waduh. Lah ini kenapa ngelek parah sih? Ini kok ngelek parah ya, nggak biasanya kayak gini cuy. Aduh. Itu lagi siapa pula itu. Oke, mereka semua pada minggir ya cuy ya. Kok rame-rame itu di luar rumah saya cuy. Oke, kita sudah sampai cuy. Kok ngelek kali ya. Kok desa sepi gini ya. Desanya sepi cuy. Sepi ya desanya ya. Oke, ada apa ini? Polisi. Jadi warga melapor ke polisi bilangnya, hei siapa itu, jangan bergerak. Oke, jadi karakter kita sudah melihat ada seseorang di situ ya teman-teman ya. Samperin. Oke, kita samperin cuy. Tapi dia megang senjata loh. Gak apa-apa kah? Ikuti jadi. Gak jadi ah. Mending periksa hutan. Oke, kita periksa hutan ya teman-teman ya. Tadi megang senjata dan tiba-tiba saja hilang teman-teman. Waduh, gini sih. Oke, apa ini? Halo, apa ada orang? Kemana para warga? Katanya mereka melapor. Pak, pak, tolong pak. Wah, ada orang. Tunggu, jangan bergerak. Oke. Di mana? Oh, di situ teman-teman. Samperin warga itu. Oke, kita samperin. Hei, kamu kenapa? Jadi semua warga dicuri pak oleh sekumpulan orang dan berhasil kabur pak, tolong kami. Baik, anda tenang dulu, saya akan segera menghubungi atasan saya untuk mengirim pasukan kami kesini. Sersan John pun menghubungi atasannya bahwa ritual tersebut benar dan atasan John pun seseger. Oke teman-teman, seseger.
Mungkin untuk mengirim pasukan untuk menyerbu mereka. Oke. Oke teman-teman, dan ceritanya sudah selesai. Nah, jika video ini tembus 10 like saja, kita bakalan melanjutin cerita part 2-nya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, begitu saja dulu untuk malam Jumat kali ini ya teman-teman ya. Dan jangan lupa di like ya teman-teman ya, supaya kita bakalan melanjuti cerita ini di part keduanya ya teman-teman ya. Oke, saya pamit dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Saya Sayid Abil dan sampai jumpa. Bye-bye.